unggulan wabah corona atau COVID-19, dua universitas negeri di Jabar nyata Unpad jeung ITB nyiptakeun tes kit anu leuwih murah tur akurat batan nukung si aya samemehna. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun apresiasina kana eta penemuan tur miharep Jabar bisa sagancangna ngahontal target ngungkulan 300.000 warga ku eta alat-alat buatan Jabar. Tah ieu jeung lengan surface plasmon resonance atawa SPR anu diproduksi ku panalungtik ti Unpad jeung ITB. Ketua tim riset diagnostik Unpad Muhammad Yusuf nembrakeun eta tes kit teh geus ditalungtik saprak 2 taun katopernakeun tapi keur ngadeteksi virus sejen. Saprak COVID-19 mucunghul bulan Februari 2020, pihakna ngahususkeun eta panalungtikan make alat teh pikeun ngadeteksi COVID-19. Yusuf ngembohan beda jeung alat tes swab anu basisna PCR, SPR make antigen nalika ngadeteksi virus COVID-19. Core genetik ini sangat spesifik. Jadi untuk PCR itu yang dicari adalah kode genetik yang spesifik, ya, dia cari dengan komplementnya. Kemudian nanti kalau terjadi penempelan spesifik, nanti gen spesifik itu akan diperbanyak. Nah, jadi kalau ternyata dalam sampel ada gen yang diperbanyak, maka artinya berarti ada virus di situ. Tapi sekali lagi yang dideteksi adalah gennya. Jadi gen itu merepresentasikan keberadaan si virus. Kalau SPR yang dideteksi adalah partikel virusnya, bendanya. Jadi mungkin bisa kebayang bedanya, yang satu itu adalah gennya, kalau ini adalah virusnya. Dianti SPR panalungtik Unpad geus nimu rapid test 2.0 anu durasi keur nyangking hasil sarua jeung rapid test samemehna tapi tingkat akurasina leuwih gede tur hargana leuwih murah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngapresiasi eta penemuan anu 2T. Dirina miharep ayana eta 2 penemuan panalungtik asa Jabar ditambah alat PCR produksi Bio Farma teh, Jawa Barat bisa ngahontal target pemeriksaan tepi ka 300.000 urang dina waktu singgat. Nah, akan diproduksi bulan Juni 5.000 tes kit dulu dengan industri biotek di Jawa Barat, kemudian 50.000 di mana? Di bulan berikutnya. Harganya juga lebih murah, ya, rapid test yang selama ini beredar kan bisa sampai 300 ribuan, ini hanya maksimal 120 ribuan lah, kira-kira begitu. Kemudian penelitian Unpad ITB juga menghasilkan alat tes baru seperti PCR, tapi tidak perlu laboratorium, kira-kira cukup laptop dan si benda sebesar aki motor, ya. Si benda seperti aki motor ini isinya 8 sampel, bisa dibawa mobil, kita ngetes di pasar, bisa ngetes di pariwisata, di mana, dengan akurasi sama seperti PCR, harganya sekitar 200 juta alatnya, ya, tapi mobile. Ridwan Kamil nendeskeun PSBB Provinsi Jawa Barat bakal lekasan poe Rebo nu bakal datang tur bakal dievaluasi pikeun nurunkeun tingkat karantina keur wilayah anu mampu ngungkulan COVID-19. Sarjan kitu dirina tetep mahing masyarakat marudik lantaran rea orang tanpa gejala anu sawatarana kapanggih di fasilitas transportasi umum. Budi Hartati, Bandung TV.